Baru ada dakwat. Kita mulakan dengan A. Latihan A, kita ada negatif 9 darab negatif 4 tambah 6. Okey, yang itu. Kamu selesaikan yang mana dulu? Yang mana? Yang mana? Kurungan. Kamu selesaikan yang itu. Jadi sama dengan negatif 9 darab negatif 4 tambah 6 2. Jadi negatif 9 kali 2 negatif 18. Ha, sekejap dia selesaikan. Okey, kita tengok lagi B. Kita ada 8 tambah negatif 4 kali 8. Okey, kalau yang ini nak selesaikan yang mana dulu? Dari kiri ke kanan. Bagus. Kita selesaikan yang darab dahulu. Kita sekarang kita ada tambah dengan darab. Saya bagi tahu kalau jumpa tambah dengan darab, kita kena buat darab tu dahulu. Kalau tambah dengan bahagi, kita buat bahagi dulu. Okey? Kalau jumpa darab dengan darab, dari kiri ke kanan. Okey. Okey, ini kita akan dapat. Selesaikan dulu. Jadi 8 tambah negatif 4 darab 8. Negatif 4 darab 8. 8 kali 4? 32. Jadi kalau ada tanda negatif, negatif 32. Macam itu. Jadi nak selesaikan yang mana? Ha, nampak? Jumpa tu kan? Jumpa kan? Jadi 8 tolak 32 sama dengan negatif 24. Betul? Salah. Sebab apa? Buat tambah dulu je. Kena tengok tu. Kena tengok. Okey, kita tengok yang C. Tengok yang C, kita ada 4 tolak 15 bahagi negatif 3 tambah negatif 8. Ha, ini lagi banyak. Banyaklah dia punya nombor-nombornya, operasi-operasinya. Jadi nak buat yang mana dulu? Bahagi. Jadi kita buat 15 bahagi negatif 3 tu dahulu. Okey, yang warna kuning tu, 15 bahagi negatif 3. Kita akan dapat sama dengan 4 tolak negatif 5. 15 bahagi negatif 3, kita akan dapat negatif 5 tambah negatif 8. Okey, selesaikan. Selesaikan simbol ni dulu. Simbol ni dengan simbol ni dulu. Supaya tak pening. Betul? Jadi berapa sama dengan 4 tambah 5 tolak, ha, selesaikan berapa? 4 tambah 5 9, 9 tolak 8 1. Betul? Kalau yang salah, ha, tulis dengan pen merah tu dia punya ninya. Ha, jangan kamu ambil apa benda pemadam tu, padam tulis dengan ni. Oh betul. Itu namanya nipu. Boleh? Ha. Kalau salah, ha, buat tu. B, C, D. Lain macam mana? Ha, tengok sini. Okay, jalan kerja lain. Kita lain macam mana nak tengok. Jalannya betul ke tak betul? Di mana? Ha. Ha, boleh, betul. Betul lah ni. Kamu dah selesaikan ini dengan ini dulu kan? Ha, betul lah tu. Okey. D. Kita ada D. Baca D. D. Negatif
Okay, negatif 14 tambah negatif 22 tolak per dengan negatif 23 tolak negatif 35. Okay, selesaikan. Selesaikan dia punya tanda ni dulu. Tandanya dah hulu. Jadi kita ada negatif 14 tolak 22 per dengan negatif 23 tambah 35. Okey, yang atas berapa? Negatif 14 tolak 22. Negatif 36 per dengan 12. 12 kali 1, 12 kali 3. Jawapan negatif 3. Kalau 3 je salah. Tengok, kalau salah tu kat mana salah kamu? Check balik. Jalan kerja, jalan kira buat macam saya tak? Buat macam saya tak? Buat macam saya tak? Sama tak? Kalau sama tak ada salah. Ada nak tanya? Ni saya dah tunjuk contoh. Kan? Saya dah tunjuk contoh cara nak buatnya. Okey, yang E? Yang E? Negatif 12 tolak 15 darab negatif 3 tolak negatif 6. Okey. Buat mana dulu? Darab mana darab? Ya. Yang itu. Okey. Neja sama dengan? Sama dengan? Negatif 12 tolak 15 kali negatif 3. Negatif. Ibar darab bukan bahagi. 45 tolak negatif 6. Okey, selesaikan. Tanda dulu, tanda dulu. Negatif 12 tambah 45 tambah 6. Berapa? 39 ke 63? 39. Okey, 45 tambah 12 45 negatif 12 tambah 45. 33. 33 tambah 6? 39. Macam mana kira kan tu? Tambah semua kan? 12 tambah 45 tambah 6. Okey, yang terakhir YF. Yef, yef. Negatif 6 tambah negatif 8 darab negatif 5 per dengan 38. Selesai yang mana dulu? Okay, kita boleh. Kalau atas bawah ni, atas bawah, ada atas bawah, kita boleh seren tentang. Okey, maknanya pertama sekali selesaikan yang atas ni dulu. Yang bawah kita selesaikan tanda dia. Boleh? Boleh? Yang atas kita selesaikan darab, yang bawah kita selesaikan tanda. Okey, jadi negatif 6 tambah negatif 8 kali negatif 5. 8 kali 5? 8 kali 5? 40. Negatif jumpa negatif. Jadi 8 kali 5 40. Bukan negatif. Boleh. 8 kali 5 40. Negatif jumpa negatif positif. Jadi 40 sahaja. Per dengan negatif 27 tambah 38. Okey, berapa? Negatif 6 tambah 40 34 bahagi bahagilah per 11. Itulah jawapannya. Pecah-pecah. 1 1 3 3 1 11.
berapa? 3 11. Macam tu eh? Salah. Jawapan kamu? Jawapan kamu? Kamu seorang je jawapan lain ya. Lain semua sebetul ya. Okey, itu adalah latihan yang perlu kamu buat dan kita dah bincangkan. Jadi harapnya semua faham mana yang salah, tahu mana salah kamu dan perbetulkan mana yang salah. Mens.